Jamaah haji yang paling kami rindukan pertemuannya adalah jamaah haji dari Minang. Pas mau bayar, sabaraha, katamu. Sebentar ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Pekanbaru naik pesawat ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Sorong, sampai di Sorong turun disambut di anak-anak Papua, tari Papua, sampai ke mobil mengetuk ketuk kaca. Apalah ketuk buka apa? Ambo orang paya kumbuh. Bisa membawa diri. 30% yang belajar di UNP ini bukan dari bumi Minangkabau, tapi kita diajarkan di mana bumi dipijak, di sinan awak bakoda. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ambillah adat istiadat bagaimana orang Minangkabau bisa membawa dirinya kemanapun dia pergi, dari Sabang sampai Papua, bahkan sampai ke luar negeri. Beberapa waktu yang lalu saya ada dikirim gambar, gambar Neil Armstrong sampai ke bulan, di belakangnya ada rumah makan sederhana. Apalah orang. Saya sudah bertausiah ke mana-mana tempat. Sampai di Melbourne, habis itu kami ke Sydney. Bisik, Ustaz, amboko dari Bukit Tinggi. Ambo generasi nangka duo kasiko, dan di sana mereka buat surau Minangkabau Sydney. Ambo diminta untuk penggalangan dana. Judul lagunya tetap ya dana jo. Kenapa mereka bisa hidup di berbagai negeri belahan dunia ini? Karena adat dan agama yang mereka bawa sejalan dengan dirinya. Dari Pekanbaru mau berceramah ke Dumai. Di pinggir jalan ada, ini cocok nih nampaknya, sesuai. Kemana kita? Ini saya suka sekali ini, warung rumah makan Sunda. Rumah makan Sunda. Sampai ke dalam, saya sapa lah, kumaha, damang. Masya Allah. Habis itu makan saya, ngapa? Pepes. Selesai semua, udah selesai. Pas mau bayar, sabaraha, kata saya. Sebentar ya Pak. Siapa? Kau makanan Sunda? Iya, tapi orang awak yang awak belajar ke Sunda, awak bawa ke siko. Ini di Jalan Subrantas, Jalan Lintas Pekanbaru, Sumatera Barat, ada Jalan Sukakarya. Kece ama ambo, kawani ambo membeli kursi jati. Iyalah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kursi ini piro? Nek iki 3 juta, nek iki 7 juta. Oh, angel ya. Ora wah mahal ya. Ora iso. Angel tenan iki. Iki nek untuk mbok iki, untuk mak saya. Lah turunlah harga. Ndak lama itu datang telepon. Yo sebentar ya udah, gece. Lama buat cakap Jawa gua. Ya santai dah. Ibu sebenarnya orang Minang apa orang Jawa? Amboku orang awak, Pak Ustaz. Kalau orang awak mah bahasa Jawa dari tadi. Ya Ustaz bahasa Jawa, kami bahasa Jawa pula gitu. Bisa dia. Di mana-mana yang namanya Marga Siregar itu sudah spesialisnya di bidang dinamo. Makanya ada Regar Dinamo. Kebetulan sahabat saya namanya Parlaungan Siregar, panggilannya Pak Ucok Parla. Nama saya ini Ucok Parla, tapi lama-lama bisa berubah Parla, 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 Par. Gitu. Satu hari Pak Ustad, Pak Ucok ini udah meninggal, Allah maafillahu warhamhu. Suatu hari mobilku rusak Pak Ustad, lalu nampak kulah Regar di damo, ku bawa lah ke situ. Biar dong Regar. Apa kabar Regar? Keluar. Tolong kau tengokkan dulu baterai dinamo kini Regar. Sebentar ya udah.
sampai hak paten regar itu pun sudah diambil orang itu juga Pak Ustaz. Bapak Ibu, jadi banyak orang heran ke Ambo, asal basuo Ambo aja orang, Ustaz orang mah, Ambo dari Riau, oh, lancawana basuo Minang Ustaz, makonyo makan randang ke si Ambo. Kenapa? Sebab saya kalau jumpa orang Minangkabau, dia tetap menggunakan bahasanya, walaupun bahasa Indonesianya tetap lancar. Sebab apa? Sebab bahasa mengakrabkan, mendekatkan sehingga orang merasa tak berjarak lagi. Lekan aja Ustaz Somad. Oh, dah kebana balanci-lancian ada pur rumah awak ke rumahnya. Ada keakraban, tak ada batas. Jamaah haji yang paling kami rindukan pertemuannya adalah jamaah haji dari Minangkabau. Kenapa begitu Ustaz? Dari mana? Kami dari Kairo, Mak. Ah, sebentar ya, keluar randangnya. Keluar randang. Kami pun tinggal bali nasi 2 rial. Rialen, rialen, rialen. 2 rial nasi, bukalah plastik sampah itu di muka halaman Masjidil Haram, dituangkanlah nasi tadi, dibukalah randang tadi. Begitu randang dibuka, tak ciriklah merpati dari atas. Pas ke topi kawan Nambo tu, samo warnanya je warna-warna randang kok. Dek awak lapa habis. Kini yang kapalonya kanai ciri tu jadi pimpinan pondok pesantren tahfiz Quran, orangnya berwibawa di muka-muka santri. Waktu Nambo datang ke situ, maka sehat. Nambo ceritakan dulu waktu itu. Sesuatu yang dulu menyakitkan sekarang indah, guys. Luar biasa. Sesudah itu Ambo lanjutkan S2 ke Malaysia. Kenapa ke Malaysia? Di Indonesia banyak. Bisa Karajo mencari piti. Dibalilah sepeda motor. Sepeda motor kok unik. Kalau digas laju, lampunya putih. Kalau pelan, mesinnya mati. Maka yang paling pandai menjaga kestabilan itu Ambo. Karena Ambo terlatih. Diparkir di tampeknan paling jauh. Supaya tidak nampak cewek. Fokus saja belajar. Belajar, belajar, belajar. Masalah cewek-cewek ini nanti akan berdatangan dengan sendirinya. Walaupun Ambo kola tuo kurui kariang hitam, cubalah calia, calia lah di komen-komen Instagram Ambo yang 7 juta tu. Nah, makasih Ambo kalau belum follow, follow lah. Cubalah calia di YouTube itu, a komen orang tu. Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Lah jaleh awak babini beranak. Artinya apa? Adik-adik fokus saja belajar, tidak usah terlalu dipantiangkan Niko. Insya Allah. Ustaz dulu cita-citanya apa? Ambo tidak pernah bercita-cita jadi profesor doktor, tidak. Cita-cita Ambo, Ambo sekolah dengan benar, dapek karajo, menyenangkan amak. Amak. Kata kunci keywordnya cuma cie, amak. Mak, ekor rumah untuk amak. Waang tinggal di mana? Ambo beko, ambo buek rumah ketek-ketek. Wang tak tinggal di siko? Indak. Manga? Kalau ambo tinggal di siko, jo bini ambo, beko amak maraso manumpang di rumah kami. Oh, jadi ba? Ambo di rumah ambo, jo bini, jo anak ambo, kami datang batamu, amak tuan rumahnya. Galaknya. Oh, kata. Ambo bawanya ke situ tanggal 6 baleh, hari Sabtu, hari Ahad 7 baleh Ambo pai ke Madura, hari Senin tanggal 8 baleh Maret 2009 baleh maninggalnya. Maka sampai kini rumah itu indah Ambo tempati. Ambo tulis di pintunya rumah amak. Sada orang nanti bo agih makan, agih minum, mengalir pahalanya ke almarhumah. Yang lain-lain tu datang menyusul. Senangkan ibumu, maka rezekimu seperti rezeki raja-raja. Senangkan ibumu, ayah,
ayah sanang kan jo. Jangan beko sudah iku ayah ndak lo diagianyo. Eko ditanya, "Apa ndak? Senangkan ibumu." Lupa ayah yo jo, apa ya jo. Nyangkan. Kalau sanang ama insyaallah. Rasul-rasulnyo wakatulah habih. Deb. Habihlah korupsi waktu. Terima kasih banyak. Terima kasih saya ucapkan, nanti kita sambung di dialog. Saya kembalikan ke moderator. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad. Sallallahu. Sallallahu alaihi wasallam.